Ini adalah film yang sangat menakutkan. Itu juga film yang dilarang oleh pemerintah selama 10 tahun. Sutradara harus memotong adegan sebelum dirilis. Seberapa menakutkan itu? Merekomendasikan semua orang untuk menonton. Butuh teman nonton bersama. Jauh di selatan Antartika, ada tim peneliti yang mensurvei orang Norwegia. Mereka bergerak di kereta luncur. Mereka bertiga berjalan dan mengobrol dengan gembira. Tetapi mereka segera harus berhenti karena menemukan sebuah granat. Tiba-tiba, permukaan es retak. Mobil ilmuwan seperti itu jatuh ke dalam celah raksasa. Tapi untungnya jatuh ke lubang yang tidak dalam. Mobil baru saja terjebak dalam celah kecil. Ketika tiga orang dengan tenang menyalakan lampu mobil, langsung ketakutan dengan pemandangan di depan mata. Mengapa ada kapal alien di sini? Dua hari kemudian, ilmuwan Sander menemukan pahlawan wanita Mary di laboratorium. Mary adalah seorang ilmuwan Kolombia yang terkenal, yang berbakat dan cantik. Sander bilang samanya, beberapa hari yang lalu mereka menemukan sesuatu yang luar biasa di Norwegia. Jadi ingin mengajak Mary untuk ikut belajar. Dibawa dorongan rasa ingin tahu, Mary langsung setuju. Kemudian dan mereka naik helikopter ke stasiun penelitian Norwegia. Tapi baru saja turun dari helikopter, Mary dibawa oleh Sanders ke gua gunung. Di bagian terdalam gua, Mary melihat balok logam besar. Jadi ini adalah pesawat ruang angkasa. Berdasarkan usia salju dan es, Sander bilang sama Mary, pesawat ruang angkasa ini berusia lebih dari 100.000 tahun. Ini membuat Mary sangat terkejut. Selanjutnya mereka memasuki tempat yang tidak jauh dari pesawat luar angkasa. Di sini Mary melihat pemandangan yang lebih menakjubkan. Di bawah es adalah makhluk tak dikenal. Mereka menduga monster itu adalah pemilik pesawat luar angkasa. Untuk mempelajari makhluk ini, Sanders memerintahkan monolit untuk dikembalikan ke markas. Setelah balok es dikembalikan, semua orang berkumpul untuk menonton. Semua orang ingin melihat monster ini. Saat ini, ilmuwan tersebut datang dengan membawa tabung sampel. Dia ingin mengambil sampel sel untuk penelitian. Tentukan apakah itu alien atau bukan. Tapi dihentikan oleh Mary. Dia pikir sterilisasi adalah masalah besar. Tapi Sander tidak mendengarkan. Dia memerintahkan staf untuk menggunakan pemotong untuk memotong es. Mengambil sampel untuk pengujian. Sangat cepat melalui tes. Sander temukan DNA organisme ini sama sekali bukan milik bumi. Setelah mendengarkan penjelasan Sanders, semua orang bersorak gembira. Karena ini bisa menjadi penemuan yang cukup luar biasa. Untuk memberi selamat kepada pemimpin atas penemuan ini, mereka memutuskan untuk mengadakan pesta untuk merayakannya. Tetapi pada saat ini seorang karyawan tiba-tiba mendengar anjing pengawas menggonggong tanpa henti. Jadi mereka ikuti suara ke penyimpanan beku. Karena penasaran, mereka membuka lemari dan menemukan bahwa es telah mencair. Namun saat mereka hendak pergi, lalu kulkas tiba-tiba pecah. Alien hidup kembali dan keluar. Pergerakan di dalam gudang sangat cepat mendapat perhatian semua orang. Mereka harus berpisah menjadi tim-tim kecil. Mulailah mencari di seluruh markas. Sebuah kelompok dengan cepat ditemukan. Makhluk asing bersembunyi di bawah es. Tetapi ketika mereka tidak punya waktu untuk meminta bantuan, lalu salah satu dari mereka dibunuh. Lalu langsung diseret ke dalam. Yang lain juga berlari. Mereka menemukan monster itu melahap rekan mereka. Yang lain buru-buru melepaskan tembakan. Tapi monster itu memiliki penutup yang sangat tebal. Peluru dasar tidak berfungsi. Tidak ada cara lain, mereka hanya bisa membakar ruangan. Memaksa monster itu mati terbakar. Lalu bawa monster yang sudah dimasak kembali ke pangkalan. Meminta Mary untuk melakukan operasi. Mereka terkejut saat mengetahuinya. Mayat kawan yang sudah mati itu belum tercerna. Setelah operasi lebih lanjut, mereka menemukan sepotong logam di perutnya lagi.
Pria berjanggut itu memberitahu Sanders tentang itu. Blok logam ini milik rekan setim yang malang. Itu awalnya adalah lengannya yang patah. Tapi anehnya, tubuhnya tidak memiliki luka apapun. Bagaimana rak baja bisa keluar? Di sini, Mary sedang mempelajari sel monster itu. Akibatnya, dia ditemukan pada kawan yang sakit. Ada sel alien. Sel ini bukan tanpa menelan. Itu telah direproduksi oleh monster. Penemuan ini mengejutkan Mary. Besoknya, astronot bersiap untuk mengeluarkan personel yang terluka. Tetapi Mary pergi ke kamar mandi dan menemukan rak logam jatuh. Dia berada di kamar mandi dan melihat beberapa noda darah. Menyadari seseorang telah terinfeksi oleh alien, Mary bergegas keluar untuk menghentikan helikopter pergi. Carter melihat Mary melambai dan berteriak. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk mendarat. Tetapi salah satu anggota tim mendengar suara itu dan menjadi gila. Berubah menjadi monster alien yang menakutkan. Helikopter itu kemudian juga jatuh di bawah tatapan ngeri Mary. Badai salju begitu kuat sehingga barak kehilangan kontak dengan dunia luar. Jadi grup memutuskan untuk pindah ke semua pangkalan lainnya. Tapi kemudian, Mary masuk untuk mencegah semua orang pergi. Dia memberitahu mereka itu. Sel alien dapat meniru manusia melalui replikasi sel. Sekarang sangat mungkin bahwa seluruh manusia telah ditiru. Tapi alien tidak bisa menyalin materi. Sehingga akan melelehkan logam pengisi. Dan genangan darah yang kulihat di kamar mandi sebelumnya, diam-diam dibersihkan. Itu berarti alien ada di antara kita. Namun semua orang dalam kelompok itu tidak mempercayai Mary. Mereka memutuskan untuk menyiapkan kereta luncur ke stasiun penelitian yang bersebelahan. Saat ini seorang ilmuwan wanita menghubungi Mary. Dia mengatakan bahwa pagi ini dia melihat seseorang membersihkan kamar mandi. Setelah mendengarkan kata-katanya, Mary menyadari bahwa tebakannya benar. Beberapa orang dalam kelompok diasimilasi oleh monster. Untuk mencegah monster menyebar ke dunia luar, rekan wanita membawa Mary ke gudang. Awalnya, Mary ingin mendapatkan kunci kereta luncur. Tetapi baru saja menemukan kuncinya, rekan perempuan di belakangnya telah berubah menjadi monster. Melihat itu, Mary hanya bisa bergegas keluar. Pergerakan di gudang menarik perhatian semua orang. Tapi orang ini tidak begitu beruntung. Dia langsung digigit sampai mati oleh monster itu. Saat ini, pria berjanggut itu mendengar gerakan itu. Ambil saja penyembur api dan bergegaslah. Dengan sangat cepat monster itu terbakar menjadi abu. Setelah mendengar Mary mengatakan pendapatnya, semua orang akhirnya percaya padanya. Menyadari monster itu mungkin bersembunyi di kerumunan, San menyarankan menggunakan karantina serologis untuk menghilangkannya. Tapi sekarang pilot Carter tiba-tiba jatuh. Dia memimpin rekan-rekannya ke barak. Karena identitas keduanya tidak dapat dikonfirmasi, dokter hanya bisa mengunci dua orang di gudang. Kemudian mengandalkan pengujian untuk menghilangkan keraguan. Tapi semua orang pergi ke lab untuk pengujian. Lalu tiba-tiba ruangan itu terbakar. Merasa tidak mungkin untuk melakukan tes. Orang mulai meragukan satu sama lain. Semua orang mengira pihak lain adalah monster. Bahkan siap bertarung. Tetapi Mary segera menemukan cara. Dia menggunakan karakteristik monster yang tidak bisa ditiru. Singkirkan orang dengan gigi palsu logam terlebih dahulu. Kemudian menempatkan orang sebagai tersangka. Ke sudut. Ketika orang berdebat tentang metode pengujian ini, kemudian anggota beritahu Mary bahwa Carter dan gengnya melarikan diri. Ini menyebabkan semua orang jatuh ke dalam pertengkaran. Satu-satunya anggota dengan penyembur api juga menjadi kesal. Pada saat ini, suara kaca pecah tiba-tiba bergema. Carter masuk ke dalam rumah dengan penyembur api yang baru saja dia curi. Kedua belah pihak dengan cepat bergegas ke kompetisi. Companion Carter melihat semua orang. Lalu langsung melepaskan tembakan tanpa ragu. Tanpa diduga, tembakan inilah yang menyebabkan bencana. Karena langsung melewati tangki bensin. Ledakan dahsyat segera pecah.
menyebabkan cedera serius pada beberapa anggota kelompok. Tepat ketika semua orang melakukan keadaan darurat, seorang anggota kelompok tiba-tiba berubah. Semua orang panik, hanya bisa bersembunyi. Tapi mereka bukan musuh monster. Dalam beberapa menit, kelompok itu menderita kerugian besar. Saat yang berbahaya, Mary bangun sendirian. Dia mengangkat penyembur apinya dan siap untuk merespons. Monster itu sangat takut pada api. Begitu cepat bersembunyi. Jadi Mary membakar semua mayat hidup. Lalu lanjutkan perburuan monster dengan Carter. Dengan jeritan ketakutan Sander. Keduanya mengejar sepanjang jalan. Akhirnya membakar sampai mati monster berkepala dua yang menakutkan. Tetapi tepat ketika Mary berpikir itu sudah berakhir. Lalu Dr. Sanders tiba-tiba datang. Kereta luncur keluar dari pangkalan. Mary menyadari ada sesuatu yang salah. Segera diikuti dengan Carter di dalam mobil. Melihat kereta luncur yang ditinggalkan di dekat pesawat ruang angkasa. Keduanya segera mengikuti monster itu ke pesawat luar angkasa. Tetapi pada saat ini pesawat luar angkasa tiba-tiba dimulai. Untungnya, Mary cepat masuk. Di pesawat luar angkasa, dia melihat bahwa Sanders telah bermutasi. Karena panik, Mary buru-buru bersembunyi di pipa sempit. Tapi pada akhirnya tetap diseret keluar dari sana oleh monster. Waktu penting. Mary mengambil granat yang dibawanya. Lemparkan ke perut berdarah monster itu. Ledakan itu tidak hanya membunuh alien, tapi juga membuat airship juga hancur berkeping-keping. Dengan bantuan Carter, Mary berhasil kabur dari pesawat luar angkasa. Tapi ketika keduanya hendak pergi, kemudian stasiun penelitian Rusia memohon bantuan. Mary menemukan bahwa tangan Carter telah jatuh. Namun setelah diingatkan, Carter memasang ekspresi yang sangat aneh. Agar tidak buatnya pihak lain tahu. Maria tidak bersuara. Lalu diam-diam dibawa penyembur api menunjuk ke Carter. Tidak ada keraguan yang disemprot padanya. Dengan sangat cepat Carter berubah menjadi abu. Beberapa hari kemudian, sebuah pesawat investigasi menghantam pangkalan tersebut. Menyaksikan bidang penelitian menjadi sia-sia. Penyelidik menunjukkan ekspresi skeptis. Saat ini, seseorang bersembunyi di ruang bawah tanah. Tiba-tiba mengambil pistol dan berjalan keluar dari sana. Setelah menentukan bahwa penyidik adalah manusia, dia mengatakan semua yang dia tahu. Ternyata saat kerusuhan semua orang terjadi, dia masih bersembunyi di ruang bawah tanah. Tetapi sekarang seekor anjing terinfeksi. Tiba-tiba keluar dari tumpukan sampah. Merasa ada yang tidak beres. Beruntung pria itu mengetahuinya dan usirnya. Film berakhir di sini.